kita ciptakan pemilu damai. Coba kayak Mas Gibran dibully terus, dasar Samsul cie, katanya belimbing sayur cie, tapi faktanya dulu dia mau disayur malah sekarang yang nyayur. Yang lain kelihatannya supu, ternyata suhu ternyata cupu. Mas Gibran dikatakan cupu, ternyata maka ayo kita jaga kerukunan, damai saja. Saya sering bilang bendera partai boleh banyak, tapi semua harus tunduk di bawah merah putih. Saya ini pendukung berat Pak Prabowo, tapi bagi saya anti untuk menjelek-jelekkan orang lain. Betul? Santai saja bro, kita damai, gak usah jelek-jelekkan kayak kamu, gak usah menjelek-jelekkan saya, wong saya sudah jelek kok. Kamu gak usah marah kalau ada orang menghina kamu. Kamu gak usah marah ketika kamu dijelekkan sama orang. Siapa tahu omongan orang itu benar. Wah! Ya benar kamu jelek. Ono gajah mangan duku. Ning Probolinggo tuku sapu. Nek Gus Miftah kui guruku, Pak Prabowo kui presiden. Kan kamu benar. Saya iki lomba. Supaya besok sawah sudah full senyum. Makanya kalau Gus Miftah bilang lontong tahu, lontong sate, ra usah galau, pilih Prabowo Gibran wae. Duduk semur diwadahi gelas, dawuhe Gus Dur, Pak Prabowo paling ikhlas. Kumbang lucu belang di kaki, kumbang di bunga berjajar. Jangan lupa tanggal 14 Februari, Prabowo Gibran satu putaran. Prabowo Gibran satu putaran. Salatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala nabi Muhammad. Sallu 'ala nabi Muhammad. Bila teman pernah membuatmu kecewa, bila pasangan pernah membuatmu kecewa, yakinlah Gus Miftah datang ke Probolinggo dengan membawa cinta. Jika langit punya pelangi untuk dibanggakan, Gus Miftah punya Probolinggo untuk dipertahankan. Maka malam hari ini saya sampaikan, ada gajah minum susu. Hey Probolinggo, Gus Miftah, I love you. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu akan turun kepada orang yang baik. Maka saya doakan semua yang hadir menjadi orang yang baik. Ada pedagang-pedagang yang baik. Ada suami-suami yang baik. Ada istri-istri yang baik. Emangnya ada Gus suami yang tidak baik? Ada. Siapa itu suami yang tidak baik? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ada suami seperti itu? Nah, salah satu ciri orang baik menurut Kanjeng Nabi itu adalah orang yang menjaga kerukunan, menjaga perdamaian, tidak suka bertengkar, tidak suka bermusuh-musuhan. Setuju? Pesta demokrasi, pesta itu harus menyenangkan, bukan menyedihkan. Pesta itu harus bahagia. Betul? Bukan susah.
maka kita mengikuti pesta demokrasi 2024 harus menyenangkan. Apa bentuknya? Gus Miftah datang ke Probolinggo dengan membawa Denny Caknan. Kamu suka lagunya Mas Denny? Ngancani nanging ora iso. Makanya kamu harus ingat, sing mayungi bakal kalah karo sing udani. Masuk? Tapi ingat, sing udani bakal kalah karo sing ngeloni. Hadis kerukunan. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Saya doakan semua yang hadir punya iman. Saya selalu bilang, kamu ndablek, kamu maksiat, kamu banyak dosa, itu bukan urusan saya. Tapi jangan pernah melupakan Allah. Kayak kemarin sebelum Ramadan, Gus Miftah datang ke Gang Sono Tretes Pasuruan. Ketemu dengan para begenggek. Mereka ternyata apa? Walaupun dicap sebagai PSK, mereka tetap mau ngaji. Saya bikin pengajian di situ setelah sekian tahun gak ada pengajian, Gus Miftah datang. Selesai pengajian, mereka minta dibelukan mukena. Ada 580 PSK, saya belikan mukena semuanya. Ramadan mereka gak pulang, ternyata mereka taraweh berjamaah di lokalisasi. Selesai taraweh, kerja lagi. Saya tanya, laku gak do? Alhamdulillah laris bah. Kok bisa? Iya, berkahnya Abah. Artinya apa? Jangan sampai kenakalan kita, kemaksiatan kita, dosa kita menghilangkan iman dari dalam hati kita. Setuju? Maka minimalnya apa? Jaga sholatmu. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Berarti apa? Orang yang cinta, orang yang punya kasih sayang itu tidak punya sifat iri, tidak punya sifat hasud. Sekarang banyak yang mantau bukan CCTV, banyak yang kepanasan padahal bukan matahari. Betul? Sopo cangkeme tonggo. Ada yang beli pemanas, ada yang kepanasan. Kita beli kulkas, mereka yang kedinginan. Betul? Kita beli mobil, mereka ikut beli mobil, ambulan. Kita beli rumah, mereka juga masuk rumah, rumah sakit. Kita beli tanah, mereka juga beli tanah, kuburan. Makanya saya punya prinsip, kalau ada orang ngiri, kita nganan. Kalau ada orang ngiri kita, nganan. Karena kalau sama-sama ngiri dikira kampanye, konvoy. Wajarlah orang hidup di dunia. Soalnya sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Ayo kita ciptakan pemilu damai. Coba kayak Mas Gibran, dibully terus. Dasar Samsul, cie. Katanya belimbing sayur, cie. Tapi faktanya dulu dia mau disayur, malah sekarang yang nyayur. Yang lain kelihatannya supu, ternyata suhu ternyata cupu. Mas Gibran dikatakan cupu, ternyata makanya kayak Gus Miftah, karena terkenal sebagai kiainya Prabowo, apa-apa dibully. Sekarang jadi kiai repot, nompo amplop salah, bagi duit dirasani kan dah. Makanya sorry, malam hari ini saya nggak mungkin bagi duit sama cewek. Saya nggak berani. Kalau sama cewek, saya nggak mau bagi duit, maunya bagi nafkah. Iya. Yeah. Mbak E langsung jawab, aku mau. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku setia. Karena saya sebagai laki-laki punya prinsip. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya bilang sama istri saya, jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bujuku modar, cocok. Nah, saya yakin orang Probolinggo ini suka damai. Makanya bolak-balik Pak Prabowo bilang, Gus, cukup kita yang dibuat malu, jangan membuat malu orang lain. Kalau saya punya prinsip,
Cukup saya dibenci, jangan pernah membenci. Cukup kita dibohongi, jangan membohongi. Maka ayo kita jaga kerukunan, damai saja. Saya sering bilang, bendera partai boleh banyak, tapi semua harus tunduk di bawah merah putih. Saya ini pendukung berat Pak Prabowo, tapi bagi saya anti untuk menjelek-jelekkan orang lain. Betul? Santai saja bro, kita damai, gak usah jelek-jelekkan kayak kamu, gak usah menjelek-jelekkan saya, wong saya sudah jelek kok. Kamu gak usah marah kalau ada orang menghina kamu. Kamu gak usah marah ketika kamu dijelekkan sama orang. Siapa tahu omongan orang itu benar. Ya benar kamu jelek. Terus gini aja, saya mau ngajak Mas Percil selawatan. Ayo Cil, selawatan di Cil. Supaya wong Probolinggo tetap adem Cil. Percil anake? Ada. Oh ya mungkin Percil anake gajah. Rumah saku angel ram. Lah Percil iki anake kodho. Lah iki? Lah si Senteng anake asu. Asu. Wis ora asu ngerti. Ben ngerti masyarakat Probolinggo ben ngerti. Anu asu cilik suarane piye? Asu cilik kuwi. Oh iya. Ibu E, Ibu E. Asu E, Bapak E. Bapak E ini kata Tom and Jerry, sekali jegok, medeni. Iya. Asu pengen kelon. Asu jaluk kelon. Ini gak sampe apal. Sampe apal, banget lu. Asu butuh. Cangkem mungkin asu nih, Pak. Orang wih alambimu kewan tok gitu ae. Lah suara wedus. Wedus 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 cilik. Cilik cilik cilik. Cilik cilik. Mbokne, mbok wedus. Wedus memeti pengen kelon. Lanang. 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 Blek blek blek. Kok sepatu prono nyapa? Kok prono iki lho. Wedus ki nang anu mesti ngono. Golek ibokot. Oh iya, oh gulai bokok. Iya bener. Lah suara sapi. Sapi, sapi. Pon kawin apa dereng? Iya, urung. Sing urung, sing urung. Sing urung kawin niku. Mu. Lah sing wis kawin. Biye biye biye. Nah. Nah, dijengkulmu yo rumah saku. Bae. Wah, saya iki dijawab. Suara wedhus. Suara sapi. Mu. Suara asu. Suara kucing. Suara boyo. Dek, aku kangen. Boyo, 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 boyo. Kau sanggiwa, wong sing tengah kuwi wis nyata. Indonesia saya tambah jaya, yen sing presiden Bapak Prabowo, yen presidene Bapak Prabowo. Sono gajah mangan klopo. Radungan goblok. Ngene lho, ngene lho, ngene lho. Piye to, piye? Ana gajah mangan semangka. Ana kancil kok mangan ketan. Nek Abah Miftah kiane Pak Prabowo iki percewake Mas Gibran lho. Oh iya. Ana gajah mangan boyo. Gajah mangan boyo. Bentar boyo gajah ngamur. Boyo boyo dias muli. Ayo. Ono. Sing logis lho. Logis lho. Ah ah ngono aja. Boyo terus mitah. Ya. Ono gajah. Uyah uyah uyah. Ono uyah. Ning segoro. Ning segoro. Rajus mitah. Ayo boy. Aku kira boyo. Boyo darat goblok. Koe mati bedane boyo karo boyo darat. Beda lho. Boyo darat itu manusia. Nek boyo hewan. Lah hewan nek boyo darat itu kakinya dua. Boyo niku kakine sekawan. Lah pripun, Mbak? Bedane cara mangane. Mangane pripun? Boyo mangane ngene. Lah boyo darat. Ana gajah mangan duku. Ya wis arep wis apa para apa wis. Ning Probolinggo tuku sapu. Ya ya. Nek Gus Miftah kuwi guruku, Pak Prabowo kuwi presiden.
Dengaran cangkamu benar. Saya ini lomba. Sudah? Namanya siapa? Pia. Telepon apa Pia? Pia Pale. Asli dari mana rumah kamu? Dari Probolinggo dong. Probolinggo. Siap, siap. Bisa pantun kan? Bisa, insya Allah. Enggak. Dia masih sekolah. Sini aja sama siapa? Ini dong, sama teman-teman di belakang. Oh, kamu punya teman? Iya. Kamu tahu nggak bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Apa tuh? Kalau di Amerika, anjing seperti teman. Kalau di Indonesia, banyak teman seperti anjing. Oh, ayo Pia, apa sendiri? Nanti bilang cakep ya. Iya. Ayo. Ya. Melaku-melaku ning Segoro. Iya. Wong Probolinggo Olin Prabowo. Ole 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 ole. Cek, bener. Cek. Namanya siapa? Bintang. Alvin Gus, Madura Gus. Oh Madura, Madura mana? Pamekasan Gus. Pamekasan. Saya kemarin ke tempat Haji Her diajari bahasa Madura cuma satu kalimat. Apa Gus? Sekangkong Gus. Ora, patek celengnya. Oh, kelero. Alvin dari mana Pamekasan? Pamekasan Gus. Kamu kesini sama siapa? Bermas Gus. Oh, Bibian Gus, temannya anjing semua Gus. Jujur lebih baik, Gus. Wah. Ya. Apa, Alvin? Pantunmu apa, siirmu? Selah imsak. Oh ya, ada nih, Gus. Ya. Bagus. Oh, belum. Belum, Gus. Jangan lupa nih, Gus. Ayo, Mama Kasa. Ada nih, Gus. Ada kura-kura makan sego. Ada kura-kura makan sego. Cakep. Anak Madura nih, Anin Prabowo. Iya. Ole ole ole. Agus, Agus. Ole ole ole. Sini berani. Kumbang lucu belang di kaki. Tanggal 14 Februari Prabowo Gibran satu putaran. Prabowo Gibran satu putaran. Salatullah. Perengutan sudah full senyum, besok sawal sudah full senyum. Makanya kalau Gusita bilang lontong tahu, lontong sate, rasa galau pilih Prabowo Gibran wae. Duduk semur diwadai gelas, dawe Gus Dur Pak Prabowo paling ikhlas. Maka pesan saya satu, beda pilihan boleh, persahabatan tetap nomor satu. Soal pilihan presiden nomor dua, hiraukan pihak ketiga. Kita sambut Denny Chanel.